Baik, izin melaporkan. Saat ini sedang berada di depan Stadion Persikas Subang. Stadion ini besok akan digunakan untuk laga pertama Persikas Subang bermain di kandang sendiri melawan Bhayangkara FC yang akan berlangsung pada besok sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini persiapan untuk menggelar laga perdana Persikas Subang di Kabupaten Subang, khususnya di stadion ini, sekaligus laga bersejarah persepak bolaan di Kabupaten Subang yang tahun ini kebetulan Persikas Subang masuk Liga 2 Nasional, dan berharap masyarakat tren positif ini bisa terus berlanjut hingga masuk ke Liga 1. Begini suasananya stadion. Untuk pertandingan besok, 1.200 tiket sudah ludes terjual karena mengingat kapasitas stadion ini hanya sekitar 1.200, karena hanya tribun barat yang digunakan. Untuk tribun utara, selatan, dan timur tidak bisa digunakan mengingat masih belum memiliki tempat duduk, sehingga harus sehingga pertandingan ini hanya menggunakan tribun barat yang sudah memiliki kapasitas tempat duduk sekitar 896 untuk penonton umum dan 200 untuk tamu VIP serta tamu undangan lainnya. Pengamanan juga terus dilakukan saat ini pihak kepolisian. Ayo, dan ini adalah mobil tim Bhayangkara FC yang sudah hadir untuk uji coba lapangan pada sore hari ini. Nanti kita akan lihat ke dalam. Bentar lagi kita akan mendengarkan konferensi pers dari kedua pelatih dan kapten kedua kesebelasan.